Okey, so Universiti A order 100, Universiti B 200. Koleksi order 50. Weh, kaya aku bulan ni. Kaya. Eh, Syed. Weh, Syu. Kapan kau? Wah, kok ni? Cepat ni kau sampai. Jadi... Kira ke kereta, bagai? Untung kau masuk gaya ni. Kau tahu Syu, duduk ni yang kau ni RM100. Aku beli modal aku RM30 je, aku jumpa RM40. So selain aku dapat RM10 untung. Kau bayangkan eh, budak-budak student sekarang, lama-lama sekarang, mereka nak save bajet. Kan tengah PKP sekarang ni, duit baik sebab tak makan. Okay. Sekarang aku dah tolong mereka, mereka nak save bajet. Lah mereka pergi kelas A pun lagi kelas. Kau tak boleh macam tu, bro, salah tu. Boh lah. Salah apanya, weh. Aku tengok ramai buat ni semua. Aku dapat pahala tolong student. Pahala buat lu. Dosa lagi adalah ni. Sebabnya kau dah tiru je nama orang lain. Kau tahu tak? Ini, kau disebabkan kau ni tu break ke tuduh original. Tak percaya makan tau. Dorang duduk pecah kepala fikir. Macam mana nak reka cipta design dorang ni untuk dapat lebih cantik. Tapi kau ni yang salah lenang je. Kau piket dorang punya hak cipta apa semua. Kau tak rasa bersalah ke? Ya. Aku faham, Syed. Tapi kan, sebab orang tu tak ada buat laporan lagi. Tak ada orang report. Tudung macam kau jual ni. Sebijik tudung ori kot. Ya, siap ada label kawan aku ni. Kau ciplak hasil kerja dorang. Lagipun, kau tak rasa bersalah ke makan duit haram jual tudung-tudung yang ciplak ni? Malas pula aku rasa. Kau bagi makan anak mak kau, aku bayar anak bini kau. Duit haram ni bro. Tak berkat kat dunia kau boleh cari. Kau boleh buat lagi. Tapi kalau kat akhirat besok kau nak tuntut benda tu tak pada macam. Macam mana? Isu. Kau ni isu. Kau main isu sentimen haram lah. Isu sentimen apa tu pada masyarakat lah. Ya aku faham. Tapi pada aku macam inilah cara dia aku nak dapatkan duit-duit lebih. Betul. Betul Syed, aku faham. Aku ni bekerja MIPO. MIPO ni sebenarnya adalah badan yang bertanggungjawab pada pendapatan anak intelek. Saban hari kita orang ni terima banyak aduan tau tak pasal kes-kes macam ni lah. Kiranya kau ni lembu punya susu, sapi dapat nama aku tau tak? Macam kau ni lah sekarang ni kes ni. Dah kau samakan ke sapi pula? Hari tu kau kata aku bulat ni sapi pula. Tak adalah, itu kan peribahasa. Apa dah kau ni? Alah, aku slow walk je kau ni pun. Aku pun sorry lah amat kau. Tapi bukan yang apa. Kalau kau nak kaya, bukan cara macam ni. Dah, kau janganlah buat muka blur kau, muka tak puas hati kau ni. Dah, sekarang ni aku rasa better kau pulangkan balik semua barang-barang ni. Then kau pulangkan juga duit-duit deposit yang ambil daripada customer kau. Okay. Kau jangan buat lagi kerja macam ni. Kau ni amat aku. Kita kawan lama. Tak, aku memang terima kasih kepada kau lah. Memang hargai nasihat kau semua. Aku tak apa, Syu. Aku tengok orang lain buat, lepas. Kaya raya lagi. Aku pun nak hidup macam orang agak kaya raya. Lepas tu dapat pergi bercuti, dapat buat ni, buat tu. Aku nak kalau macam orang buat. Tuan jual tudung je kot. Aku pun nak buat situ juga. Tak boleh. Masalahnya benda ni kerja yang tak berkat. Sebab kau meniru orang lain. Tapi niat kau betul. Betul. Niat kau betul. Tapi niat kau betul tidak menghandalkan cara. Kau tahu tak? Ustazah sangat-sangat lah ni. Aku bekerja MIPO, aku tahulah. Kita pening kat opi tu. Hari-hari ada orang buat aduan. Okey, dah. Sekarang ni kau packing barang-barang kau. Kita janji tadi kita nak jumpa, nak discuss pasal kes hari tu kan? Betul. So, dah jangan buat tudung-tudung ni lagi. Jangan buat kerja yang coklat kau tu. Itu yang original. Trademark dengan batter ni. Tak settle lagi. Dia. Aku boleh pulang dengan balik duit yang orang ni mesti bayar tadi. Tadi kau belanja aku tarik 3 gelas. Ay, tak ada hal lah bro. Betul. Boleh. Kau pula pada. Okeylah ni 3 gelas eh. Siap. Tarik.